guys, terima kasih kalian masih setia di channel. Sesuai dengan banyaknya permintaan di setiap kolom komentar di video gua beberapa hari yang lalu, kali ini gua akan menunjukkan tips dan cara mengikat peniti dengan cepat dan benar. Gua akan menggunakan senar yang cukup tebal dan juga warna hitam karena ini tutorial ya. Jadi gua ingin kalian melihat video ini dengan jelas dan kalian dapat belajar dengan baik dan benar. Jadi tonton video ini berulang kali sampai kalian benar-benar bisa melakukan apa yang ingin kalian kuasai. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Oke guys, ini dia Ko Heri yang akan menjadi narasumber kita ataupun yang akan memberikan dan berbagi sedikit banyaknya ilmu kepada kita semua. Halo Ko. Halo. Kali ini membuat apa Ko? Kita akan sama-sama berbagi ilmu bagaimana caranya menyambung benang dengan anting-anting yang cepat dan benar. Mula-mula kita masukkan ke dalam anting-anting, lalu dilipat. Seperti ini. Nah, ini yang mesti Anda sama-sama ingat, proses memasukkan benang agar dia mengunci dengan kencang. Ingat, masukkan di sebelah sini. Lalu kita tarik seperti ini. Oke. Kita lipat lagi ke dalam sini satu kali lagi. Maka hasilnya seperti ini. Kita tarik ke arah anting-anting. Oke. Maka seperti inilah dia hasilnya. Rapi sekali ya, Kau ya. Iya. Ini cukup kuat. Dan saya jamin tidak akan pernah melorot atau lepas dari simpul. Nah, dan di sini Oke, di sini kita akan sama-sama berbagi ilmu satu lagi cara mengikat simpul yang lebih cepat dan kuat. Ayo. Mula-mula kita masukkan benang ke dalam anting-anting seperti ini. Lalu kita lipat ke atas. Kita tumpuk menjadi dua. Lalu kita gulung sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Baru kita tarik searah dengan anting-anting. Oke. Maka seperti inilah hasilnya simpul unique knot. Unique knot namanya. Oh, jadi ini sama seperti tadi, cuman yang lebih praktis dan lebih cepat ya. Iya, itu sama-sama dua simpul yang umum orang gunakan dan hasilnya sudah teruji kuat. Oke Ko, makasih banyak Ko. Oke, sama-sama. Oke guys, bagaimana? Semoga video berikut ini menjawab semua rasa ingin tahu kalian yang ingin belajar. Dan yang jelas video ini bukan untuk kalian yang sudah ahli ataupun master dalam bidang ini. Ini gue buat video ini untuk para pemula. Dan jangan lupa like dan subscribe my channel untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. See you, bye-bye.